tahun berapa dia? Kalau kau Ujong meninggal 1927, Lim Xiaomiao itu 1957. Contoh umum dia. Tapi ini oma-oma ya? Iya, oma-oma. Turunan dari? Kalau nggak banyak keturunan, anaknya terbang. Jenazahnya, kok bisa jenazahnya di sini? Iya di sini, di dalam. Kan marmer kan? Iya marmer. Bukain caranya? Ya, itu ada tombol di dalam. Tapi ini menurut saksi mata ya. Jadi ada di tengah-tengah sini tombolnya, jadi kita dipecat bisa kebuka. Oke, kali ini saya berada di tepatnya adalah TPU Petamburan, yaitu Mausoleum Ogekou atau kita ketahui sebagai Kau Un Gyok. Saya jelaskan sedikit tentang Kau Un Gyok itu sendiri atau Ogekou. Beliau adalah seorang pengusaha yang salah satu yang paling tersohor pada masa itu, pada zamannya. Dan beliau meninggal itu tahun 1927 di Raga, Swiss. Ini jadi ada masih panjang sini, cuma atau hancur. Terus di sini ada pangatan ini kayak semacam kayak bunga-bunga kayak di depan. Nah itu ada di sini. Ini buat ya buat inilah entah itu pesugihan, bahkan pas kita pertama kali survei di sini kita mergokin dua orang cewek cowok. Yang cewek lagi begini nih. Terus yang cowok biasa sambil dia sebagai pengusaha tebu dan gula, tanahnya itu dulu di Tambun, itu seluruh Tambun itu dulu punya dia. Dan juga selain itu dia juga sebagai salah satu pendiri yayasan rumah sakit yang namanya sekarang kita ketahui yaitu Bakti Usada, dan dulu rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Yang Seng I. Dan dulu juga dia memiliki sebuah bank namanya Tan Ki Bank, itu dulu lokasinya ada di sekitar Pinang Sia. Itu dan rumah beliau sendiri pada masa itu yaitu yang kita lihat sebagai SMA Negeri 2 Glodok sekarang, itu dulu adalah rumah beliau. Kalau dulu jadi orang berziarah itu dia suka di sini bangun-bangun ini. Jadi nah ini seperti ini nih. Ini bekas lampu. Nah ini lampu. Nah, sama halnya seperti yang di sini juga. Nah di setiap kolom ada dua lampu. Sebentar sini. Udah copot ya? Udah copot. Dan ini ventilasi udara. Corongnya di atas. Nanti kita bisa lihat. Ini terbuat dari tembaga, lumpur, lumpur dan baunya itu juga tidak mengenakan. Terus kenapa milih makam ini sih? Makam ini yang milik kita. Oh, iya, gitu. Sebenarnya sejarahnya sih ya, kita tuh iseng gitu kan dari pas saya pertama kali kesini, kemudian ya, acara sahabat museum. Nah itu kan sebenarnya pas saat itu banjir semata kaki, makanya saya gak berani masuk ke dalam. Awalnya mungkin sekitar setahun yang lalu saya ikut kegiatannya teman saya yaitu Ade Purnama, dia buat kegiatan dengan komunitas dia namanya Komunitas Sahabat Museum. Temanya pada saat itu adalah ini menjelajahi jejak orang-orang Tionghoa zaman dulu di seputar Batavia, dan salah satu rutenya yaitu tempat ini. Dan pada awalnya saya datang itu banjir semata kaki dan kotor sekali. Akhirnya saya nggak berani masuk ke dalam karena kotornya itu. Dan beberapa bulan kemudian saya coba saya ajak teman-teman yang lain gitu. Kebetulan pada masa itu sudah air sudah surut. Jadi kita berani masuk ke dalam. Tapi keadaannya di dalam itu sangat sangat tidak nyaman ya, kotor, bau, apa segala macam, dan juga tanpa penerangan sama sekali, gelap. Jadi kita masuk dengan menggunakan senter.
Ya, maksudnya gimana, Mas Andi? Oleh G. Rasina, G. Rasina itu nama arsitek yang buat ini. I. Marmi Italiani. Nah, ini perusahaannya pada masa itu. Ini awalnya sebelum kita bersihkan kan suka banjir karena ini penuh sekali, penuh dengan tanah apa segala macam. Dan pada saat kegiatan kerja bakti kami, ya kami ini buka, dan yang itu sebelah situ juga kita buka, terus kita kuras tanahnya gitu. Nah, sejak saat itu udah kita gitu, udah kalau hujan udah nggak banjir lagi gitu. Karena kalau banjir sampai masuk ke dalam. Dan saya dengar cerita dari salah satu sumber yang kebetulan juga bermarga Khao, bahwa sebenarnya Khao Ungyok ini dia tuh dulunya adalah orang yang sangat berharismatik. Ya, dan juga dermawan. Gitu. Ya, meskipun orang Tionghoa, tapi dia sangat sangat jarang ya dia dalam sehari-harinya itu berbahasa Tionghoa. Dia lebih sering berbahasa Belanda. Berbahasa Belanda atau berbahasa Melayu. Tapi sebenarnya dia bisa juga untuk berbicara dalam bahasa Hokkien gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia jarang sekali berbicara gitu. Lebih sering berbahasa Belanda.